sudah tanya sama mereka, ada satu waktu yang papa gak bisa nolong. Ada titik di mana dalam hidup kalian papa gak bisa nolong apa-apa. Harus fight ya. Mereka bingung, apa itu? Iya, saya bikin mereka biar gak bingung. Kayak di ini, kalian ada satu waktu kalian harus menolong diri kalian sendiri. Bagaimana caranya itu keputusan di kalian. Kalian bisa, tetap kalian, saya, papa yakin kalian tetap bisa memilih. Kalau kalian mau tetap di rumah ini atau tidak, atau apa mau ikut, itu pilihan kalian. Berat ya. Dan langsung melihat itu, pernah cerita kayak gitu. Dia. Ya, ini setiap kehidupan pasti punya masalahnya sendiri-sendiri gitu ya. Oke, baiklah. Siapa yang di antara kalian berempat aja yang paling aku tahu ya? Yang paling susah diajak ngumpul karena sibuk, jadwal padat sekali. Wah, tergantung proyek ya, tergantung. Tergantung siapa lagi ada jadwal syuting gitu kan. Gak ada yang susah. Gak ada yang susah. Gak ada yang susah. Ketika memang waktunya ada pasti ngumpul gitu loh. Siapa yang paling suka raktir? Orangnya, gue makan-makan yuk. Arik. Arik? Serius? Kita belum I will, nanti daftar di awal. Siapa yang paling update berita-berita terkini seputar dunia artis? Qatar kayaknya. Qatar? Untuk ya, orang yang gak ada. Kayaknya Qatar. Qatar ya? Oh, tebak artis sekarang. Oke. Okay. Artis, siapakah ini artis? Yang tahu tunjuk tangan. Itu di PH itu kan. PH berbeda mereka enggak tahu. Enggak tahu ngomong nyebut PH. Wilona, Wilona. Oh. Iya betul. Tahu enggak? Tapi tadi nebak itu Korea ya. Mau bilang Korea dulu. Berarti dia lebih update next yang berikut. Nih. Nah, itu tahu. Tahu kan anaknya teman kami. Aku tahu papa mamanya. Teman kami. Tempo hari terakhir mamanya ke sini kan. Oh iya. Siapa namanya? Farel ya. Farel ya. Oke. Nih. Pernah main soalnya, sampai nggak tahu dia. Dewi? Aduh kan, gitu kan si ini. Ajar. Gak pernah main sinetron. Kayak aku tahu aja, Feby Rastanti ya? Iya. Oh, Feby Rastanti. Oh, Feby. Feby. Maaf ya, Feby. Ya, beda ya, tapi mungkin di sini. Beda banget sih? Oh, ya Allah. Ini. Tias, siapa ya? Kayak produser aku nih. Siapa yuk? Kalau dia main sinetron, nah mereka masih tahu sinetron film masih tahu ya. Ini dunia nyanyi. Enggak. Nyerah. Ini nyerah. Nyerah. Ini dibikinin nyanyi lagu loh. Baru. Ya, Nisa Sabian. Nisa Sabian ya kan? Yes. Ya. Pernah denger? Enggak. Nih. Udah dapat lamaran ya kemarin? Iya. Cuman kita ingin membuktikan bahwa walaupun kita sama-sama artis, kadang-kadang emang gak tahu semua orang gitu ya kan. Siapa yang di antara kalian yang paling enak buat dicurhatin? Di antara berempat nih, kalau curhat tuh kayaknya enakan sama dia deh. Atau di antara kalian saudara berdelapan itu deh? Gak ada yang curhat. Gak ada yang curhat, ya, karena laki-laki ya? Dua kayak apa istilah kita tuh CZ gitu. Kayak cewek banget tuh curhat. Lu gak bisa nanganin sendiri. Berat. Aduh, peer pressure berat ini saudara laki-laki. Siapa yang paling galak? Siapa tadi? Yang paling galak ya? Konservatif. Dulu waktu kecil gitu gak? Tadi paling galak ya. Pernah ada ingat nggak kejadian apa? Enggak, gini. Arik itu selalu dekat sama mama kan. Artinya teman komunikasinya mamanya. Jadi kalau mama kerja di rumah, dia juga paling senang tuh bersih-bersih. Kan tadi kalian main bagian ngapain. Iya. Kayak nggak rela banget abis bersih di kotorin. Iya, paling rajin bersih-bersih kan. Iya. Jadi yang paling jorok siapa nih? Suka kotor-kotorin. Oh enggak, jadi mama itu membagi tugas kepada kami semua. Yang paling malas siapa berarti? Saya enggak senang yang basah-basah sama nyetrika. Anak 8 loh, pembantu bisa seminggu sekali ganti loh kalau menurut dia. Jeans 8 coba ingin aja. Aduh, jacket 8, jeans 8.
mesin cuci kalau bisa ngomong gitu kan. Jadi semua kalau nggak ada itu, apalagi lebaran, begitu guys. Kalau saya memang seneng wah cari lawa-lawa, vacuum cleaner semua, pegang karpet, saya cuci, sofa, semua, udah itu pasti. Cukup sampai situ, bagian dapur, cucian, setrikan. Kamu bagian apa berarti tadi? Cuci apa? Pakaian. Oh gitu? Ya. Jeans 8 itu? Iya. Karena kan kebiasaannya mama tuh gak boleh masuk mesin cuci sebelum disikat. Jadi ya, tetap random dulu. Ya, bagian saya tuh nyikatin tuh. Sikatin bagian yang kotor-kotor baru. Biar mesin cuci nggak teriak. Iya, supaya mesin cuci nggak teriak. Mereka baik banget sama mesin cuci ya.